Guys, jumpa lagi di Aneka Resep Dulur Tani. Dan kali ini, Dulur Tani bakal mengajak Anda mengetahui bagaimana caranya membuat gurame pete asam pedas. Untuk bahan dan bumbu yang diperlukan adalah gurame, pete, gula merah, kemiri, penyedap rasa, garam, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, daun bawang, daun jeruk, daun salam, tomat, asam jawa, dan serai. Gurame pete asam pedas siap disajikan. Gampang kan bun? Yuk cobain. Itu dia guys video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan videonya, silakan like, share, komen. Dan jangan lupa ya untuk mensubscribe channel YouTube kita Dulur Tani. Terima kasih.